tadi time rehat aku duk garuk-garuk kepala tak tahu nak buat apa. So aku buat keputusan keluar cari kopi. Memandangkan dah sebulan lebih aku tak minum kopi, ketagih dan lain macam. So aku memulakan perjalanan dengan bismillah. Pusing-pusing bandar raya tu sekarang. Kemudian kita jumpa satu kedai kopi ni, nama dia Puna Cafe. Tanpa memikirkan masa depan aku, aku terus membelok ke arah kafe tu tanpa memberi signal. Yang bestnya, kafe ni dia buat juga untuk drive-thru. Tapi aku nak motor je, so aku masuklah ke kedai untuk give and take. Eh, take away. Maaf. Oh, drive-thru ni? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh. So, kat dalam tu, brother tu bunuh menu kat aku. Tanpa pikir banyak, aku order caramel latte. Happening, bekerja-bekerja dalam kafe ni weh. Agak kelam kabut juga, mereka sebab kedai baru beroperasi katanya. Happening, bekerja-bekerja dalam kafe ni weh. Agak kelam kabut juga, mereka sebab kedai baru beroperasi katanya. Oh, caramel latte. Caramel latte yang satu je lah. Yang satu je. Oh, besar lah. Dia kan duduk tak ganti lah, dia dah lah. Ujik, jatuh. Apa yang jatuh? Bagus lain-lain mereka ni. Contoh macam brother ni, betul-betul concern. Tahu aku naik motor, plus cuaca mendung pula kat luar tu, dia siap sediakan untuk aku kat order. Dengan bungkus sekali, macam McD lagi babe. So, caramel latte aku dah siap dengan harga RM12 satu. Tanpa melengahkan masa, aku terus balik ke office. Sampai saja di office, aku terus membuka bungkusan dan menikmati caramel latte aku ni. Rasa dia memang sedap, padu dan yang paling penting, rasa dia premium. Eh, macam kena trademark tu. So, aku rekomenkan ke hampa kedai kopi ni. Selain kopi, mereka juga ada jual macam-macam dessert macam croissant, donut dan lain-lain lah. So, lokasi dia kalau hampa dari Langgar, kafe ni sebelum hospital dan selepas Shell. Kalau hampa dari Alostar, hampa kena U-turn balik lah. Okay, so jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.